Gadowito di bagasan roaki gabis arago warna muli goar si pasonang roaki tumtoro pehui dasi bolu dan tarpangan roaki warni jai. Soalani huli di rupa bingasian alai say holak kodo nari rohaki. Iya, Gondai. Goni, Naida. Kasihlah, Gondai. Iya, iya. Di mana ini?
Pasu-pasu malu punya dia. Sesa-sesa di sana ni, lagi diri
Jolong malay Tuhan, ala si asin ni Tuhan, na mga ramo at iparong nalang Tuhan, talungo ang iliman ng buwan na tingron, matung hamin iso ni ma naman, mga buro Tuhan na masaka Tuhan ni ma ng mabuan. Yan ako di buro nami, bigan na ni Tuhan, tu Joromi, na lain matyalo ko kasumasyon siya na kasom. O matutong ang kasumasyon na siya, Tuhan, ang gabisari, keluarga ng baro na kabuhi, patalari, pakiluan ang mesida, Kau merunduk di hami Tuhan ini, acara naik bersedario, kau menentu mengaramoti, para Tuhan ini hami. Asal buih hami tetung merlas ni roha, merlas ni roha Tuhan, menjelang tunuh laun, ada penyelamat. Sama semua suan ni, berunam di bernama Tuhan. Pasal nam tuho Tuhan, doa penyelamu hari ini, kiur di hami Tuhan, terlumuhi, sabuk pun di hami doa ikah Tuhan. Asal buih hami tetung merlas ni roha, saat tu merlas di ulau nenek silap nami. Yang mengalakam hami Tuhan, suya curumi, Dua isan menikah jauh.
melampaui segala apa, akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ayatnya yang ke-34, Yohanes 13 ayat 34, saya bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita melihat suatu kenyataan kehidupan kita sehari-hari, maka kita pada satu kesimpulan bahwa tiada hari tanpa nyanyian cinta. Bolita bereng, bolita silapari. Tiada hari tanpa nyanyian cinta, tiada hari tanpa selanjut kasih, dan tiada hari tanpa kita bisa saling menyayangi satu dengan yang lain. Baik, apakah itu kita dengar dan kita saksikan bersama lewat televisi kita, HP kita masing-masing, atau bahkan pujian-pujian lagu-lagu yang dinyanyikan ketika kita melewati sebuah warung-warung di daerah kita. Semua nyanyian tentang cinta dan semua nyanyian tentang sayang. Bapak Ibu, kalau kita pikirkan bersama-sama, seolah-olah sumber inspirasi yang terus ditimpa dari telaga cinta itu tidak ada habis-habis. Mengapa Yesus memberikan perintah baru kepada kita untuk saling mengasihi? Apakah cinta kasih yang sudah ada, yang sudah diberikan dan sudah kita kerjakan di dalam kehidupan kita sehari-hari tidak cukup? Apakah nyanyian sayang yang terus-menerus dikumandangkan tidak baik kepada kita? Tidak cukupkah itu, Bapak Ibu? Apakah masih ada yang kurang? Apakah ada yang harus kita perbaiki bersama-sama? Itu sudah ada, dan kasih itu sudah ada sejak dunia ini diciptakan. Meskipun kasih itu sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, namun harus kita akui bersama, pada perkembangan selanjutnya kita melihat bahwa cinta kasih yang diberikan oleh Tuhan itu tidak bisa dilakukan sepenuhnya di tengah-tengah kehidupan kita bersama-sama. Tidak bisa dilakukan. Cinta kasih yang diberikan oleh dunia ini sudah berbeda dengan cinta kasih yang Allah berikan. Kasih yang diberikan oleh dunia ini bersifat sementara, tidak kekal, luntur seiring berjalannya waktu. Tetapi kasih Allah bersifat eterna. Percekcokan di dalam keluarga, pernah kok Talina lihat apa yang terjadi setelah cekcok? Tidak lain Bapak Ibu, sama seperti kebanyakan artis-artis kita pada saat ini, ketika mereka saling jatuh cinta, luar biasa pujian yang ada. Tetapi ketika kebencian itu ada, sebaik apapun yang akan diberikan oleh pasangan masing-masing, itu akan menjadi sebuah malapetaka. Ditinggi si Ibaronga dulu masai holong ke Berontuho Karina, tapi ketika dia sudah tidak lagi mencintaimu, sudah luntur kasih sayangnya, sebaik apapun yang engkau lakukan pasti akan salah di mata. Demikian juga sebaliknya, Octavia dengan Indra. Nah, oleh karena itu, melihat berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita bersama-sama, firman Tuhan hadir menyapa kita di dalam pemberkatan pernikahan ini,
memberikan perintah baru kepada kita supaya kita bisa hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Untuk minum imbran usia utarino, Budi, apa yang menjadi kelemahan yang kau lihat di dalam diri utarino ini? Banyak.